Seperti inilah kesibukan warga Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dalam menyambut gelar event 4 tahunan Piala Dunia 2018. Warga mulai menghias kampung mereka dengan pernak-pernik khas Piala Dunia. Mereka pun sibuk mulai dari memasang bendera, mengecat pagar rumah, dan menata atribut yang berbau Piala Dunia 2018. Mereka mengecat dinding-dinding rumahnya dengan lukisan lambang negara jagoannya, maskot Piala Dunia Rusia. Mereka juga melukis para pemain bintang kesayangannya seperti Ronaldo dari Portugal, Messi dari Argentina, Mohamed Salah dari Mesir, serta Neymar dari Brasil, sehingga kampung mereka terlihat cantik dan indah. Tak ayal kampung pola ini menjadi sorotan para warga sekitar, baik hanya untuk berselfie dan melihat hasil karya seni anak kampung. Ini sebenarnya dalam rangka menyemarakkan Piala Dunia Rusia 2018. Juga ini termotivasi karena ada sebuah kompetisi yang namanya Kampung Piala Dunia yang berhadiah, dan itu juga yang memotivasi kami untuk berkarya dengan melukis dinding-dinding rumah, pagar, dan sebagainya. Dan semoga saja nanti ini juga bisa, yang kita harapkan itu bisa tercapai. Dan kenapa kita melukis tokoh-tokoh sepak bola ini? Karena yang pertama, mereka itu sudah terkenal. Yang kedua, memang pemain-pemain yang kita lukis ini adalah pemain bintang yang jadi pemain di salah satu timnas favorit orang-orang di sini gitu. Kegiatan menghias kampung menjadi kampung bola sudah menjadi tradisi bagi warga Tentenan dalam event 4 tahunan Piala Dunia. Karena warga setempat termasuk penggila bola dari mulai yang tua hingga yang anak muda. Sehingga tidak heran mereka rela mengeluarkan biaya sendiri untuk menghias dinding rumahnya dengan pernak-pernik Piala Dunia untuk menyemarakkan Piala Dunia Rusia. Mereka juga menyiapkan layar lebar di beberapa tempat untuk nonton bersama. Ini adalah instruksi saya selaku Kepala Desa Tentenan Timur untuk bagaimana memeriahkan dan juga menyemarakkan agenda 4 tahun Piala Dunia di Rusia tahun 2018 ini. Masyarakat sangat kompak dan juga antusias dengan swakelola, swadaya, biaya sendiri untuk mengecat tembok-tembok milik warga yang ada di jalan poros desa, sekaligus menyiapkan atribut-atribut seperti bendera secara mandiri. Ini mewujudkan kekompakan warga kami Desa Tentenan Timur untuk juga meningkatkan silaturahim antar warga, di mana setiap hari kami sangat banyak kesibukan sehingga minim kesempatan untuk berkumpul dengan warga, terutama para pemuda-pemuda yang ada di Desa Tentenan Timur ini. Jika pemirsa jalan-jalan ke Pamekasan, ada baiknya mampir dan merasakan sensasi kampung bola yang tidak jauh dari pusat kota Pamekasan, tepatnya di Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dari Pamekasan, Muhammad Hasan, JTV.